Tol Ciawi Sukabumi atau Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi Seksi 2 Ruas Cigombong Cibadak resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 4 Agustus 2023. Setelah tol Bocimi resmi beroperasi, masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari Sukabumi ke Jakarta atau sebaliknya dapat menempuh waktu sekitar 2 jam 30 menit saja. Tak hanya mampu memangkas waktu tempuh Jakarta ke Sukabumi, jalan tol Bocimi juga dapat membuka akses bagi para wisatawan. Apalagi kota Mochi Satu ini memiliki banyak suguhan wisata yang dapat menjadi daya tarik, mulai dari Pelabuhan Ratu, Geopark Ciletuh hingga Ujung Genteng. PT Jasa Marga Persero TBK melalui unggahan Instagram resminya @jungtobocimi, memberikan beberapa rekomendasi tempat wisata sekitar Bocimi dan destinasi ini bisa dilalui lewat gerbang tol Ciawi Sukabumi. Berikut rekomendasi wisata Sukabumi untuk liburan. 1. Geopark Ciletuh. Geopark Ciletuh Sukabumi atau Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark CPUGGP tak hanya menyajikan pemandangan indah. Beberapa spot di kawasan ini juga cocok dijadikan pilihan memancing. Tempat-tempat itu antara lain Pantai Palangpang dan Pantai Cikadal yang berada di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Para pemancing bisa merasakan sensasi tarikan berbagai jenis ikan seperti tongkol, kakap merah, hingga kerapu. Rekomendasi tempat wisata sekitar Bocimi ini kerap disebut sebagai paket wisata Sukabumi. Ini karena di Geopark Ciletuh banyak tempat yang dapat dikunjungi oleh para pelancong, mulai dari pegunungan, pantai, bukit, air terjun hingga bebatuan purba. 2. Pantai Ujung Genteng. Terakhir, rekomendasi tempat wisata sekitar Bocimi adalah Pantai Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi. Destinasi wisata di kawasan Pantai Ujung Genteng kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata. Penataan tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Ujung Genteng, yaitu spot Instagramable Bagal Baterai Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi yang tampil dengan wajah baru setelah dilakukan penataan oleh masyarakat. Nah, updaters yang berada di ibu kota maupun di Bogor dan sekitarnya bisa melintasi jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi. Tol Bocimi ini digunakan sebagai rute untuk menuju ke rekomendasi tempat wisata yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun sebelum pergi berlibur, pastikan updaters memahami rute perjalanan dan memiliki saldo e-tol yang cukup ya. Selain itu, wajib bagi para pengendara untuk menaati setiap rambu lalu lintas.